Oke, yo. Tetanggan kalau non muslim sih kepriwe sikap pedawek? Oke bro, kalau kena surat Al-Mumtahanah ayat 8 sing artinya Allah tidak akan menaramu berbuat baik dan adil kepada mereka yang tidak memerangi agamamu dan tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu. Allah sungguh menyukai orang yang berbuat adil. Nah, ana juga nang hadis yang diriwayatna nang At-Tabrani hadis kie, ana catatan nang sana dek. Tapi maknane kue bener. Nabi kue bersabda, tetangga kue anang telung kategori. Sing pertama, ana sing duwe telung hak, ana sing duwe rong hak, ana sing duwe satu hak. Nah, sing duwe telung hak kue, sing pertama adalah tetangga muslim, sing esik kerabat. Nah, kue-kue oleh hak tetangga muslim, oleh juga hak tetangga kerabat. Nah, sing duwe hak loro kue, kue tetangga sing muslim, cuma sing kudu kerabat. Nah, kue-kue oleh hak tetangga karo hak muslim. Nah, sing duwe hak siji, kue tetangga sing non-muslim, tapi kue tetep oleh hak tetangga. Berarti tetangga kue duwe hak dimulyakna karo aja diganggu ya. Terus nek ngelakukna keburukan maring tanggane berarti dosane dilipat gandakna ya. Iya jadi Rasul ya, orang yang berzina dengan 10 perempuan itu lebih ringan dibandingkan berzina dengan istri tetangganya. Rasul juga nambahna, orang yang mencuri dari 10 rumah ia lebih ringan dibandingkan orang yang mencuri dari rumah tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. Nah intinya ya, nek maring tetangga sing umum be bisa kaya kue, bisa apik kaya kue, apa maning nek tangane dhewek we muslim, esi anak rabat. Nah, kue-kue wis jelas duwe hak, sebab kue duwe hak tetangga muslim, tetangga esi kerabat, dan kue perlu dhewek bersikap apik maring tetangga kue. Oh, dhewek perlu ngerti batasan hak sesama ya.